Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NGTech, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, NGTech akan share tutorial cara mengaktifkan fitur 60fps di KineMaster. Dengan fitur ini, Sobat bisa maksimalkan hasil videonya Sobat. Dari tingkat smoothnya sampai detail videonya dapat ya Sob. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke caranya Sob. Pertama kita masuk ke aplikasi KineMaster. Di sini kita langsung masuk saja ke pengaturan. Sobat scroll ke bawah, yang paling bawah ya Sob, pengaturan canggih dan eksperimental. Jika bahasa Inggris Sobat sesuaikan saja ya Sob. Kemudian di sini izinkan kecepatan bingkai ekspor hingga 60fps Sobat centang. Jika sudah, sekarang saya akan coba edit video. Kita lihat apakah fitur 60fps nya ada ya saat kita melakukan proses rendering. Videonya sebelumnya sudah saya persiapkan. Kita langsung saja ekspor. Dan di sini kelihatan ya Sob, untuk fitur 60fps nya sudah aktif. Sekarang kita akan coba ekspor dan tunggu sampai ekspornya selesai ya Sob. Baik Sob, untuk caranya sangat gampang sekali bukan? Silahkan Sobat praktikan di rumah. Untuk kelebihannya, yang video 60fps untuk tingkat smoothnya sudah pasti lebih bagus. Detail videonya dapat dibanding 30fps. Dan untuk kekurangannya, filenya bakalan jadi lebih besar ya Sob. Itu saja sih untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk tutorialnya sampai di sini Sob, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Jika Sobat suka dengan video simple seperti ini, silahkan klik tombol like, subscribe, karena satu dukungan dari Sobat adalah semangat kami berkarya lebih baik lagi ke depannya. Saya Tam dari NGTech pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.